Kami tidak bernasib baik ya, kerana hari ini cuti mungkin disebabkan tahun hari kemerdekaan. Jadi memang cuti lah, saya terpaksa comel lah kami. Jadi kami tidak ada rezeki lah untuk ke kampung budaya Mahameri ni. Bumbun. Tentunya kita tanya budak situ tadi. Ya. Ini gak taki besar macam ni kan yang kena timpa Norsia? Tak, ini besar sangat. Dia kecil lagi. Norsia kan yang kena timpa? Yaya. Norsia yang Emilia. Norsia yang meninggal time dia lalu lampu isyarat. Time tu merah. Dia pergi lalu. Ha. Maksudnya pejalan kaki. Time tu hijau untuk ni, untuk driver kereta. Dia langgar, dia pergi jalan lah. Itulah dia anu, dia yang kena tangki tu siapa? Yahya Jikron. Ya, ha? Yahya Jikron. Jikron. Ha. Yang lelaki. Lelaki. Norsia yang langgar lampu merah. Ya. Norsia. Sia. Aku ada seorang sama umur dengan aku. Ya. Dia kelas paling belakang, nama dia Norsia. Oh. Kesian kan dia? Kerana dia cakap kan, dia OKO lah. Dia cakap macam tak betul cara dia bercakap. Cara dia bercakap dia tak betul. Memang bukan. Kalau kau dengar cakap dia, kau takkan faham langsung. Memang bukan bahasa Melayu kalau kau dengar dia. Dia macam mana? Mulut dia kah? Ah, ha? Bukan. Dia otak dia. Dia orang apa? Fizik ah? Ha? Orang? Orang Islam lah. Melayu? Melayu. Lepas tu dia selalu kena pergi kesian tu. Sekolah kamu dulu? Ya. Sebab tu pengetua sayang dengan dia. Dia sekarang mana dia? Ha? Sekarang di mana? Lost contact? Aku tak pernah pun. Kutip mainkan kawan kamu semua. Tak pernah berkawan dengan dia. Nah, maksudnya dengan kawan kamu lain tak tahu ya? Yang sekolah. Kan kamu lost contact dengan orang semua? Ya, dia tak ada kawan tu. Oh. Orang-orang tak ada kawan. Oh. Nur sebab bawa saya ke sini walaupun tak dapat nak masuk kampung budaya tu tak dapat, tapi it's okay. Next time saya akan kita pergi sini kalau masa mengizinkan, insyaAllah. Sempat cuma kalau sampai Siti Alam ni lah. Sempat ya? Oh, alhamdulillah. 87 km. Oh, sejak tak boleh, boleh boleh. Maksudnya sampai je ni saya mau makan terus. Sedap. Mau makan apa? Mau makan di mana kau? Padina lah. Kamu makan ke jap? Aku saya turunkan cek di Padina saya. Nanti saya balik jalan kaki. Sebab saya ada tongkat je. Sebab saya lapar. Tak mau makan tempat lain. Kalau kamu mau tempat lain boleh. Kau makan tempat lain? Kita makan di Oh, besar lah kilang Sandabi ni. Kilang plantation dia sangat besar. Mungkin itu untuk proses minyak sawit mungkin. Saya rasa lah sebab di sini banyak kelapa sawit. Saya tengok orang asli Mahameri ni, saya sangat teringat suasana kampung saya, tempat saya dulu di Tawau. Saya sangat teringat, sangat rindu.
apa itu? Tak dapat naik jambatan ni ya. Itulah. Pelik kan? Daripada mana jambatannya? Pelik kan? Karena jambatan tadi. Ya. Ah, di jambatan tadi. Okey. Ini kira laut lah kan? Ini laut ni. Ini laut. Ya, laut yang memisahkan antara satu pulau dengan tanah besar. Cuma dia kelihatan seperti sungai kan? Sebenarnya dia adalah air masin laut. Kau pernah dengar buaya air masin tu? Wes, tempat saya dah. Tempat saya dah. Aku selalu mimpi buaya dulu. Iya kah? Apa maksudnya tu? Orang cakap dulu kalau ada mimpi buaya, korang cakap lah. Tapi tak pasti. Macam ada jin nak cuba dekat. Macam tu lah. Sekarang kita sudah berada di Kelang eh. Orang kata lah. Tapi kalau tak, tapi kamu tak mimpi dah sekarang kan? Dulu saya pun selalu mimpi. Lurus ke kiri? Aku tak ingat. Kiri. Kiri? Ya. Oh, kiri kan? Tak apa, terus boleh kot. Sekejap, saya tutup ni.